Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat walafiat dalam bingkai naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beda antara sekolah dengan kehidupan. Bila kita sekolah, maka belajar terlebih dahulu, baru diadakan ujian. Akan tetapi dalam kehidupan ini, kita diuji, ujian terlebih dahulu, baru kita belajar. Apa artinya? Ketika kita sekolah, kita belajar setiap hari, diadakan ulangan, diadakan ujian semester. Otomatis ulangan ujian yang akan diujikan sesuai dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Akan tetapi kalau kehidupan diuji terlebih dahulu, kadang soalnya belum kita ketahui. Seperti halnya ketika saat ini kita menjalankan ibadah puasa dalam nuansa masih mewabahnya virus corona. Ini adalah ujian kehidupan yang harus kita belajar. Apa artinya? Ya, sungguh Ramadan kali ini banyak hikmah yang harusnya kita belajar dari sebuah proses hidup dan kehidupan atas ujian yang kita jalankan ini, terlebih kita sedang berpuasa, terlebih kita ingin melaksanakan ibadah amaliah-amaliah Ramadan yang lainnya. Dan terlebih lagi kita sedang diuji semua. Tentunya hampir semua merasakan terkait dengan ujian ekonomi, ujian keuangan, ujian terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang harus kita penuhi. Tentu di dalam sekolah saat ujian otomatis akan indah, nyaman apabila kita isi ujian-ujian sesuai dengan jawaban yang diinginkan dari soal tersebut. Artinya, pun dalam kehidupan, kita pun ujian dulu baru belajar, kita harus belajar dari ujian kehidupan. Hasilnya, bagaimana kita bisa mensikapi dengan tepat, itulah lulus ujian dalam kehidupan. Tentunya, kalau ujian sekolah, tidaklah mungkin guru, pembimbing memberikan ujian pasti sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan pelajaran yang diberikan di ujinya. Begitupun Allah ketika menguji hamba-hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji sebuah ujian kepada hambanya melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Percayalah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tarawih, dan amaliah-amaliah Ramadan yang lainnya, kita diuji dengan adanya masih mewabah virus corona ini, maka ujian yang harus kita jalankan harus lulus, termasuk dalam menyikapi rezeki, insya Allah justru ketika Ramadan ini, ingat, la'allakum tattaqun, agar kamu bertambah takwa. Buah daripada takwa, Allah akan berjanji dan memberikan bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, ini bisa digapai daripada buah puasa dan amaliah-amaliah Ramadan lainnya, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar persoalan dari segala urusannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah karuniai rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Jalani hidup dan kehidupan ini, kalau kita sekolah diuji, bahagia orang tua kita, bahagia sanak famili handai tolan kita, bahagia apabila kita lulus dalam sebuah ujian, maka ujian kehidupan kita pelajari isi soal-soal tersebut dengan tetap iman takwa kepada Allah,
Tetap dengan jawaban syukur, perbanyak istighfar, kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman, takwa, dan akhlakul karimah, insya Allah. Ketika diuji Ramadan ini dengan wabah virus corona, laksanakan sisa Ramadan yang masih 10 hari ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah berikan senantiasa anugerah rahmat berkah, inayah pertolongannya, ridhonya menghiasi hidup dan kehidupan. Tetap semangat, jalankan ujian kehidupan. Insya Allah, Allah yang maha menata, Allah yang amat sangat mengetahui akan detailnya urusan problematika kita. Ketika kita ibadah semata mengharap ridhonya, insya Allah kita gapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.